Sejak kita bertemu kembali bersama saya Airi di Diary Edi Channel. Hari ini aku nak unboxing barang baik. Barang apa yang aku nak unboxing ni kan? Mesti kau patut tanya. Mestilah upgrade daripada aku punya gear lah. Sebab aku pun dah lama tak buat upgrade gear. Aku punya gear video. Jadi hari ni aku nak upgrade aku punya gear. Kalau korang tak perasan lah, sebelum-sebelum ni aku ada buat video makan apa semua, aku gunakan mic BY-M1. Dan inilah masanya untuk aku upgrade mic aku. Okay, sebelum aku pergi terus lanjut kepada kita upgrade mic ni, kita akan roll intro dan juga korang kena tekan like, share and subscribe masa roll. Jadi 3, 2, 1, subscribe. Okay, korang dah tengok intro, korang dah tekan subscribe, korang layak tengok video ni. Haa, itu dia. Okay, jom kita teruskan. Jom kita unboxing barang terbaik dari ladang. Ini dia mic. Salah. Ini Osmo Mobile 3. In next video. Ini dia. Okay, kalau korang nak tengok aku pakai Boya M1 ni, ada juga video, aku akan tinggalkan link dekat atas ataupun link dekat bawah video aku. Tapi hari ni aku nak buat unboxing Boya BM3031 Cardio. Dia lagi power lah, powerful. Dia ada adjust apa semua, dia boleh adjust ni. Kau boleh baca kat sini. Aku tak nak tunjuk kotak dia macam mana. Kotak dia macam ni je, simple. Dan dia mengandungi sedikit info lah kan. Okay, orang kata kita upgrade daripada first and second. Dan ini adalah second mic aku lah. Ini first. Aku rasa mic ni pun dah memberi orang kata input yang terbaik lah kepada aku. Aku dah boleh buat video makan apa semua. Dan ini adalah aku nak upgrade dia. Jadi jom kita unboxing. Okay, apabila kita buka, kita akan dapat apa ni? Buku. Ini dia tunjuk macam mana kita nak manual lah, lebih kurang kepada manual. Macam mana kita nak configure kita punya mic apa semua, ada semua dalam ni . Okay, yang ni kita nak pakai deck cat macam mana, terbalik. Ni deck cat macam mana, semua ada dalam ni. Korang boleh baca, kalau korang tak nak baca korang tonton je video aku ni. Okay, yang ni ada warranty card. Warranty card ni daripada Shenzhen. Aku tak tahu function ke tak benda ni. Dan kita ada bubble. Yang ni tak payah lah, aku tak pakai pun. Kita ada bulu kucing kat sini. Dead cat. Tak tahu dia ambil bulu kucing betul ke tak. Okay. Kalau korang perasan ada bunyi kipas. Aku sengaja sebelum ni aku buat video, aku tak tutup kipas. Aku tutup kipas. Tapi kali ni aku tak tutup kipas sebab aku nak buat perbezaan. Bila pakai mic Boya ni, Boya 3031 ni dengan Boya M1. Okay, dalam ni kita ada deck cat. Kita ada apa ni? Oh, dia punya bag, carry bag. Dan juga kita ada dia punya mic. Nampak? Besar boh. Perbandingan yang check out ni. Nampak tak? Check out ni. Check out ni. Ni. Dengan ni. Ni dengan ni. Ni dengan ni. Wih, besar boh. Okay. Macam kita tadi, kita ada power off. Kita ada yang ni normal. Yang ni kita nak low. Kita nak turn on cut noise. Maknanya kita nak buang noise apa semua, kita on yang atas sekali lah. Tengah kita tak nak buang noise, maknanya kawasan tu tak bising. Bawah sekali ni off. Okay, dan ini dia punya dB. Kata kekuatan dia punya dB lah, kau boleh setting juga kat sini. Aku akan try satu-satu, aku akan tulis dekat bawah video aku ni. Jadi kau boleh tahu aku tengah pakai setting mana. Jadi kau boleh tahulah function ke tak function mic besar gedabak ini dengan ini. Macam best pula aku buat benda ni. Okay, jom kita tengok apa lagi ada dalam ni. Tak ada, tu je ada. Simple. Tak murah, tak mahal. Tapi boleh mengoyakkan poket lah kalau korang baru nak start buat video. Tapi kalau korang dah memang duit berkepuk, belilah mic brand lain kan.
Okay, first aku nak try kosong macam ni. Walaupun ada angin, aku nak try kosong. Adakah dia boleh cut filter dia punya barang-barang semua tu lah. Okay, jadi aku nak tunjuk satu barang. Macam mana kau nak connect mic ni dengan iPhone ke, dengan telefon ke kan? Telefon je? Telefon? Okay, contoh eh. Ni contoh eh. Okay, kita ada, tapi telefon zaman sekarang tak ada mic punya ni kan. Tapi aku pakai Note 9, aku tengah buat recording. Nanti aku akan tukar lah. Okay, sekarang ni contohlah ni mic punya tu kan. Korang memerlukan satu benda ni yang dipanggil TRRS ke TRS. Aku dah lupa nama dia. Nanti aku betulkan. Okay, nampak tak function dia? Okay, ini yang masuk ke phone korang. Contoh yang ni phone korang. Okay, yang atas ni. Masukkan macam tu. Dia akan split untuk mic dan juga headphone. Benda ni sangat-sangat function. Ada orang cakap, alah tak payah belilah benda ni, pakai open camera. Aku nak cakap satu benda je, kepala otak kau. Kalau kau pakai open camera, korang tu masih beginner. Aku bukan nak kata aku pro, tapi beginner. Benda ni murah, RM5 aku beli. Benda ni pun kau tak boleh beli. Macam tu lah aku nak ceritanya. Sebab mic 200, 300 kau boleh beli. Untuk benda RM5 ni kau tak boleh beli. Benda ni sangat memudahkan. Kenapa dia menjadi macam tu? Okay. Signal daripada benda ni, bila masuk kepada telefon kita, telefon korang, dia ingat benda ni adalah headphone. Maknanya function dia untuk mendengar, bukan record. Jadi function benda ni, dia akan splitkan signal tu. Benda ni sangat korang kena tekankan. Benda ni akan split korang punya signal. Contoh korang nak signal apa? Signal mic. Korang masuk dekat logo mic ni. Ini cara-cara juga korang nak pakai mic, anything mic lah. Mic yang besar-besar dekat korang punya telefon eh. Mic masuk dekat TRRS ni, dekat bahagian mic. Yang ni plug in dekat telefon. Korang boleh beli banyak macam mana. Jangan pakai open app. Open camera. Apa ni orang pakai app. Sebab walaupun ada boleh, ada tak boleh kan. Kenapa aku nak cakap eh? Bila korang nak pergi lagi expert, korang nak pakai macam ni kan. Aku tak unboxing lagi, nanti aku unboxing. Korang nak pakai DJI Mimo app. Maknanya korang nak pakai app dekat Mimo, korang dah tak boleh pakai mic ni. Korang nak pakai ni ke nak pakai ni? Korang kena korbankan salah satu. Kalau korang laburkan RM5 ni, korang boleh pakai dua-dua. Itu macam lah. Fikir dengan baik-baik eh. Okay, kita teruskan lagi. Jadi, bila pakai benda macam ni, dua ni, confirm kau dah boleh pakai. Sekarang, dalam masa 3, 2, 1, kau akan mendengar bunyi mic ini. Dalam kiraan 1, 2, 3. Okay, sekarang ni kau dah mendengar bunyi daripada Boya BM3031. Macam mana nak bezakan bunyi dia kan? Aku akan buat satu benda bunyi yang sama, tapi korang boleh bezakan eh. Next setting. Okay, ini setting untuk turn off card dan kosong dB. Okay, kita betulkan kedudukan dulu. Sama juga ketukan dia. Kita pergi kepada height dB. Aku nak ajak aku. Aku nak tengok height dB dia berapa. Kita pergi kepada plus 20 dB. Okay. Dan kita pergi kepada, kita on kita punya low cut filter switch on. Okay, kita on untuk mode kedua. Dan kita pakai kosong. Kosong. Kita pakai minus 10 dB. Kita pergi kepada kosong dB untuk turn on cut filter. Kita pergi kepada plus 20 dB. Okey, itu bunyi yang dikeluarkan menggunakan kita punya mic Boya BM3031 dengan gunakan dia punya sound ni. Tapi kita tak pakai dead cat lagi. Sekarang
kita akan pakai deadcat. Okey. Sekarang kau mendengar menggunakan deadcat tapi setting daripada 1 hingga ke setting ke 6 lah, 6. Okey, jadi jom kita pergi ke setting pertama. Kita turn off kita punya card filter dan 0 dB. Sekarang ialah setting yang tu, dan kita pergi ke setting yang kedua iaitu 0 dB. 0 dB. Okey, sekarang kau mendengar card filter off dan juga 0 dB menggunakan deadcat. Seterusnya kita pergi kepada plus 20 dB menggunakan deadcat, juga turn off card filter. Sekarang kita akan turn on card filter atas sekali. Kita akan turn on card filter atas ni. Yang ni ada 3 setting ya. Okey. Sekarang kita menggunakan plus 10 dB. Okey. Dan masih menggunakan deadcat, dan kita akan pergi kepada 0. Okey, sekarang kita menggunakan 0. Kau hanya dengar suara aku je. Jadi kau boleh dengar like angin. Sebab kalau aku ketuk benda tu, kau tak dengar angin. Okey. Jadi kita pergi kepada 20 dB plus 20 dB. Untuk yang terakhir lah. Jadi korang suka yang mana? Aku akan habiskan video aku menggunakan setting yang ni. Jadi korang suka yang mana? Kau boleh nilai adakah mic yang aku buat intro ni lagi baik, ataupun mic sekarang lagi baik, ataupun tak payah pakai mic lagi baik. Aku rasa aku tak pernah buat video tanpa mic, sebab dia rasa macam kau tak komplitkan sesuatu kau punya video. Jadi aku rasa cukup sangat sesajalah video aku unboxing dan juga hand on dan juga quick review. Ada macam review dengan cepat sebab aku tak akan tak keluar lagi rumah. Nanti aku akan buat full review, iaitu aku akan pergi kepada suasana betul. Aku akan pergi pasar, aku akan pergi jalan raya, tempat-tempat yang orang selalu buat vlog. Aku akan try mic ni dan aku akan tunjuk dekat korang macam mana best tak best pakai mic ni. Jadi next episode korang kena tunggu ni. Apa ni? DJI boy, DJI. Aku cakap mata tertutup boy, ngantuk boy. Jadi jangan lupa like, share and subscribe. Like, share and subscribe sehingga bertemu kembali di lain video. Terima kasih. Aku tak tahu nak cakap apa. Jumpa di next video lah. See ya.